Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita di pagi yang berkat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, dan juga kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala yang mana dia kerah lagi sehari dua umur kita ni, yang boleh kita belajar, boleh kita cari bekalan-bekalan untuk nak menuhkan bekalan kita nak pergi kepada akhirat lagi akan datang. Maka pagi ni seperti sekala lah, siapa waktu dan ketika pula kita berada di musalla, di sekolah, pengisi sawan kita ni beramai-ramai untuk kita tadah telinga belajar. Yang mana kita mengaji dah baru ni, kata di antara para-para malaikat doa kepada hamba-hamba Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad ialah orang duduk di dalam majlis ilmu, tutup di ilmu. Di makialah pagi ni kita boleh duduk dalam doa malaikat semua, hamba-hamba, demo-demo semua. Sebab itulah duduk keluar tu masuk-masuk kau ni. Bimai takut you ambil setara sekat ni enggak, tak kena lah kau pun kayu. Nah, pakat masuk duduk kau ni. Tu. Maka pagi ni alhamdulillah, hamba duduk cedek dua tiga kara untuk nak rayak kepada puak kita we tahu. Ini pengajian kita. Jadi kita orang Islam ni tak boleh luar dengan mengaji. Dengan mengaji ni tak boleh luar benar-benar lah. Satu ketutup pe, satu tutup apa ni? Tutup teh Allah Taala kepada kita. Satu tutup teh Allah Taala kepada kita iaitu belajar. Belajar ingat molek. Orang dapat belajar ni orang beruntung. Orang beruntung. Tapi banyak orang malas. Banyak orang malas. Tanya seorang nak masuk syurga, tanya dua pun masuk syurga, tapi jalan-jalan ke syurga tak ada siapa dia berjalan mana. Hari ni nak ayat kata kita ni tak ada perubahan. Hijrah berapa kali hijrah dah kita? Nah, ambil di muda sampai hari ni berapa hijrah dah? Tahun hijrah Muharram ni berapa kali Muharram dah? Surah ni bahasa puah nak makan dah. Maharai sekali wak surah, maharai sekali wak surah kita. Nah, surah ni nak mengingati, nak bergaul lah. Apa ni nak bersatu padu, bergotong royong. Satu ibadat kita nak buat makan jamu orang tu, iaitu nama dia surah. Yang ni bubu rebuh. Tu nak ya. Tapi di sebalik tu tu, kita nak wik ada roh. Persaudaraan nawi ada ruhnya, iaitu kasih sayang sesama kita walau sekapung sekalipun. Bila ada kecekam, bila ada aktiviti, maka kita ni apa ni kerja sama di dalam masyarakat kita. Tu hatu nak royak katanya Islam ni. Kemudian pagi ni nak royak gapo ni? Mula-mula nak royaknya dalam Quran yang Tuhan ada royak dalam suratul A'raf. Nak peringatkan kita lah. Dulu hamba baca dah ayat ni. Dua ayat daripada suratul A'raf, ayat yang ke-8 yang ke-9. Tuhan kata kan, dengar baik-baik kita ni. Tuhan kata, wal waznu yawma idzinil haq. Tu bunyi dia lagu tu. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge di hari akhirat itu sebenar. Bahasa kita sini tu. Bukan kuasa Kuala Lumpur, kuasa Singapura dah. Tu. Wal waznu yauma idzinil haqq.
timenge di hari akhirat itu sebenarnya tuhe royak dah dalam Quran. Kita ni kena ada suatu masa di akhirat esok kena timeng. Bukan timeng tuwe. Timeng amal ibadat kita. Timeng amal ibadat kita. Ha, suatu kali suatu masa akan kena timeng. Bila tu kita akan timenyo setelah selesainyo urusan pekerjaan kita di mahsyar lagi akan datang. Selepas kita duduk di padang mahsyar tu, tu maka kita akan timen sebelum nak meniti syurah. Jadi proses dulu, proses dulu amalan-amalan kita yang kita buat di dunia di hari ini. Tak kira hak sakup paut dengan kita. Ibadat kita, perbuatan kita, cara kita, pergi mari kita, usaha kita, semua tu kena timbang dulu. Maka Tuhan kata pula di ayat tu juga. Faman saqulat mawazinuh, siapa yang timeng berat amalan dia? Siapa dia timeng berat amalan dia? Pahala dia banyak, berat balik pahala. Tuhan kata gini, fa'ula'ika humul muflihun. Maka itu-itu orang yang berat sana itu. Humul muflihun ialah orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Ini tu hero yang sendiri dah. Ha, orang hak timai amalan dia berat balik pahala, orang ni berjaya. Apa dimaksudkan dengan berjaya? Yakni balasan syurga. Ha, balasan syurga. Mana orang ni akan duduk dalam, masuk dalam syurga. Allah Ta'ala akan bubuh situ. Walau masuklah syurga sana itu, masuk syurga tu dengan rahmat Allah Ta'ala, tapi dengan sebab kebaikan yang kita buat. Kerana janji Allah juga dalam Quran tu yang kata, innal abrara lafi na'im. Tu janji Allah Ta'ala. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang hak berehi buat kebaikan, orang suka buat kebaikan, orang suka buat kebajikan. Ha tu. Lafi na'im. Sesungguhnya dia akan masuk di dalam nikmat-nikmat. Na'im mana nikmat-nikmat? Nikmat banyak. Bukan sahaja nikmat. Mana nikmat banyak sekali? Syurga lah. Tak ada dana lawan dalam syurga. Segala monika ada berlaku. Sehingga sahabat tanya Rasulullah, ketika Rasulullah cerita kata dia masuk dalam syurga malak Isra' dan Mi'raj, Nabi masuk zairah dalam syurga. Sahabat pun tanya, biasa mana ya Rasulullah syurga lagu mana? Nabi kata, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tak pernah tengok di dunia dengan mata kepala, tapi ada di dalam syurga. Tak pernah tengok di dunia ni. Gapo tak tahu nak ayat alih. Ni. Jenis buah kayu, kita tahu dah. Tempat kita ada apa perkara buah kayu. Adanya pisang, jenis-jenis pisang. Ada buah rambat, jenis-jenis buah rambat. Ada buah khiyak, jenis-jenis buah khiyak. Ada buah apa ni? Buah tinggi tu. Tu nak ayat tu. Buah hitam-hitam tu lah. Tu. Jenis-jenis dia. Dah. Ada buah pauh, jenis-jenis dia. Ada buah deriak, jenis-jenis dia.
Allah banyak. Dalam syurga dah berlaku. Nabi kata, hak tak tengok, tak pernah tengok dengan mata di dunia ada. Wala uzunun sami'at. Tak pernah telinga dengar di dunia ada di syurga esok. Ha, gapo nama tak tahu. Boleh dengar. Hak dunia ni dengar gapo nama? Dengar lagu-lagu, anasik-anasik, kroek-kroek. Hei, tak boleh syurga lebih lagi. Wala ala qalbin qatar. Tak pernah terlitah di hati ada juga. Ha, tu Nabi royak ke sobat, apa yang malah nak bila? Ya, royak gitu, pakai rekah. Hak tak pernah terlitah di hati pun ada juga di dunia, di akhirat, so, di syurga. Tak pernah tengok dengan mata ada. Tak pernah dengar di telinga ada. Ha, ni nak ayat janji Allah Ta'ala ni. Ha, ni janji Allah Ta'ala kepada kita. Ha, sebab tu bila kita timai di akhirat esok. Bila pergi berat sebelah balik pala. Tuhan kata dah orang ni masuk dalam gulungi orang yang berjaya. Orang berjaya, orang samrit. Naik ciwit dia. Tuhan wi 90 tahun kepada 90 tahun berarti besar dia hidup. Bukan 90 tahun duk sia-sia saja dak. Ha, ha tu nak kita nak isi tu. Pahak Tuhan ni yang mudah. Mudah kena tak ada kena saling cup dak. Dia kata nak semayan ni kena pakai cup hak lain pula wi. Ah, dak asal kecuci tak ada kira. Ada nerah tadi pun tak apa. Asal dia cuci. Pakai seluar pun tak apa. Tidak. Wi cuci ya nak cuci, jangan nak cari yang gapo. Hatu nak ayat tu Tuhan. Tapi kalau hak manusia bahaya. Nak boleh gaji, nak boleh balasan bahaya. Cuba kita kerja tiwakan apa? Cuba terah seluar, pakai seluar tak gosok. Tak buh tali kendik, tak buh baju dalam. Hamak kelip berat. Tak wui gaji ke dia. Kasut tak bersinar, tak kewi, tak leh. Kena gosok kasut. Biar sinar. Barulah dia bagi. Payah manusia tu hedok. Kita duk motong lektoh tu. Kalau kita duk iringi dengan zikir-zikir. Tuhan wui pahala tak ada dah. Tuhan wui cukup 100%. Kita ada motong tu. Tarik bisa motong kerah. Subhanallah. Kau siapa jalan? Siapa sudu? Cabut sudu. Kata Allahu Akbar. Bik pun tak. Baya Tuhan. Tak nanti kata pakai baju baru gosok dah. Tengok Tuhan mudah tak mudah. Ha tu nak ya. Duk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Duk mandi telaga. Bui. Nak ya tu. Hani Tuhan mudah habis mudah. Tapi walau semudah tu sekalipun, orang tak pakak buat dah. Ni dalil, ni nak kesedaran. Kalau tak kecek, kita tak khabar. Kalau tak sebut, kita tak sedar. Kata masuk tu hewi ni paling penting sekali. Masuk ni. Karena tu hewi ni puluh tahun ni masuk. Masa hidup dunia. Tidak Tuhan tak supah dengan masa. Kita orang Melayu tak pandai jaga masa. Topek pandai. Topek dia kira sejen ni banyak mana. Sabik dia tak kacar, tak ada. Topek kata dia nyinguk di kedai kopi, tak ada. Kita pergi dulu lagi topek. Tak kena kedai kopi topek. Dia kenanya puyuk nasi air dia je. Tu kita nayu la ilaha illallah. Tiga rung dah mari kedai kopi, tak ada klik lagi kita. Dia tu mai beli tak ni, akan kita klik juga dah.
Ada pula orang yang kedua mari, oh tak ada klik. Klik. Mari yang ketiga, tak ada klik lagi kita. Tengok lama masuk. Ha tu nak ayat kata kita ni tu hebui ni. Kata nak berjaya tu dah. Bila kita timah di akhirat esok. Tapi nak boleh lagu ning ni mana kita isi sungguh dah. Ni puluh tahun ni isi sungguh. Ha sebab tu kita kena curilah. Kita nak masuk, nak punya tertudak dah kita dah hari ni. Hari ni payah dah nak cari orang nak mengatik betul-betul. Orang nak keluar dari gua-gua, nak betapa, tak ada dah. Tu nak ayat tu, tak ada dah. Kau semaya dalam masjid pun tak banyak orang. Dah lah tak banyak orang pula, tak ada kata gapa pula. Sudah tu email wisalat, pakai klik belakang. Haa, nak ayat. Pakai kena klik, tu nak kena mengatik rumah, ada. Tak dah. Berat takut pergi ke mana toh saudah. Ha kita nak ayat tu. Sampai tu Tuhan kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia. Ha tengok Tuhan kata manusia dah bukan lembu dah. Manusia innal insan. Sesungguhnya manusia lafi khusr. Sesungguhnya di dalam kerugian. Manusia duduk dalam rugi. Ha rugi. Rugi apa ni kita tanya? Bila rugi sini lah kita mesok gi berat balik dosa. Ha tengok. Di ayat ni Tuhan kata pula. Wa man khaffat mawazinu. Dan siapa yang ringit timenginyo. Siapa dia pergi meringit, pahala dia sikit pergi berat balik dosa. Ringit lagi pahala. Tuhan kata gini dalam ni. Fa'ulaika allazina khasiru anfusahum. Maka itu-itu orang. Allazina khasiru anfusahum. Ialah orang-orang yang rugi diri-diri mereka itu. Orang ini Tuhan kata dia rugi. Ha, rugi orang ini dia koyak ini. Demo tu Tuhan win 10 tahun masuk surga. Kita Tuhan win 10 tahunnya berhala neraka. Ini yang panggil rugi kita. Karena kita kita tak isikan masa yang Tuhan win kita ni. Begitu pedah di dalam agama noyak kata ha ni sabit tu dia kata innal abrara lafi na'im sesungguhnya orang yang suka buat kebaikan orang yang berhi buat kebaikan lafi na'im sesungguhnya dia akan masuk di dalam nikmat-nikmat iaitu syurga. Ha tu. Tu, tu yang kata. Innal abrara lafi wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang suka buat jahat. Sani suka buat baik. Orang berhi buat baik. Hani orang berhi buat jahat. Kemarin curi dah, hari nak curi pula. Esok-esok dua meteng nak curi pula. Suka wajah. Haa tu. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang yang suka buat kejahatan. Lafi jahim. Sesungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Neraka, 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 neraka. Ha, ni nyata hak Tuhan dah royak. Nah, hak Tuhan dah royak ni. Ha, ni satu, dua, satu, dua ayat daripada Suratul A'raf. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ha, Allah Ta'ala notih kepada kita, royak kita. Kata pesening lah di akhirat lagi akan datang. Pasal mung tu kena timah di akhirat esok. Timah ni bukan bahung tak sungguh.
Tu tu yang kata ni. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timenge di hari akhirat itu sebenar. Takut buat kita tak percaya. Takut dia kata eh jolok ke. Jolok ke dak, timen ke dak, timen apa. Sesu nak ada kelo akhirat esa. Kelo learning ya ada dia mun muat tak kita muat nak timen dia. Ah, dak akhirat atau besar, besar kelo besar. Kelo ni besar di akhirat nanti. Nak letak dosa dengan pahala. Hari nak ya penimengi ada kita. Setelah penimengi inilah siap-siap silaka dah menentukan nasib kita ke mana pula. Akan nak pergi ke mana pula kita. Ha, kalau pergi berat balik dosa, tak kena kecek dah pakai gelum. Tak kena meniti dah lah. Itu nak ya tu. Lepas dah nimen ni nak meniti ni. Tapi Nabi katakan umatku tak akan ke mana-mana. Setelah dia timen siap dah. Mesti kena jawab 4 soalan besar-besar. 4 soalan besar-besar. Sudah jawab 4 soalan tu baru letak kaki atas di atas. Di atas getok, di atas titi, sirat. Sirat, lagu mana tu Allah alam lah. Nanti kita tengok denung lah kita mengaji hari ni sirat, sirat tu lagu mana. Ah, supaya getok cuma tahan ke gini. Aha, tu nak ayat. Nah, tu nak ayat. Supaya sepan pering ke gini, tak tahu lah. Getok titi. Tapi kok, lama-lama. Setengah ulama kata, titi saat ni tu nak ayat kata, secekok. Secekok-cekok dia tu, secekok mula-mula. 500 tahun perjalanan ni. 500 tahun perjalanan ni. Tu cekok. Payah ada 7 cekok. Pakal 7 cekok tu apa? Tak 3500 cekok. Tahu. Niti saja duk berjalan tak getok nak sampai ke syurga 3500 tahun. Kita duk learning tak sampai 100 tahun tadi. Gigi cabuh bilik cing. Tinggal gosi saja. Mata-mata kelabu. Denum hang 3000 tak getok, tak kira lah kubur lagi. Tak kira di padang mahsyar lagi. Tak kira tempat penimeng lagi. Getok saja. Tak getok tu pula 7 soalan pula. Ada 7 roblok. Mula-mula nak naik tak getok tu so tanya. Mal iman, apa kau iman? Dia tanya. Sampai orang kafir dia tak boleh masuk, tak boleh niti. Dia bakal terjung ke dalam neraka lalu dah. Nak tanya email lah ke mana orang kafir tak berimeh dengan Tuhan. Kita kena jawab perau, 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 perau. Email ialah begini, gini. Bagi mereka dengar, mereka tepai. Kita pun nyok, nyok, nyok. Nak jalan pula tu. Nabi kata tubuh kita cerah sepuluh peritoriah. Supaya peritoriah, supaya lampu, lampu, lampu. Lampu ni. Sore-sore ni, cerah lah kau ni. Ni. Cerah mari mana tu amalan kita. Kalau tak cerah lagu tu, tak boleh nak berjalan. Di atas titi syurah, gelap. Tak nampak tengok. Nak rasa-rasa kaki tak boleh, tak kelem dulu. Tu. Kena cerah, tubuh kita cerah belakang. Orang berimej cerah berlaku. Tu no ayat tu. Hanya cerah tak serupa. Dia ni 20 watt. Dia ni 15 watt. Dia ni 3 watt. Dia ni 50 watt. Dia ni 150. Dia ni 300 watt. Duduk di amalan kita dah hari ni. Duduk di amalan kita dah hari ni lah. Haa. Tu no ayat. Beribu-ribu tahun duk berjalan saja. Sobat tanya ya Rasulullah, gena orang lewat tu ya Rasulullah, karena dia tak cukup cahaya di tubuh dia untuk nak berjalan di titik. Kadang-kadang dia cerah, kadang-kadang dia gelap mampu. Supaya pelita pecik ubat tak ada.
Bila cerah dia jalan puk 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 puk. Berlak dia beradu. Orang yang cerah ni gacang. Gano boleh gelak itu lalu. Gano boleh gelak itu lalu setiti syurah. Gano duduk atas mulut neraka jahannam. Kalau jatuh neraka boleh bawah. Allah, sebuah orang lecik jenuh dah. Puyuk panah air dah gelegak di bawah. Jatuh-jatuh lah air gelegak tu lah. Tu nak ayat kata. Tu. Kerana huak. Gelap api neraka jahannam ni warna hitam. Tu api hak panah sekali warna hitam. Tu ayat hitam. Sepokan hitam. Maka huak ni tak nampak meniti. Nak jalan tak boleh kena ada kita ni. Orang hak cerah juga bau 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 perak dah. Allah perak takut dah weh. Ha. Tu nak ayat tu berjalan saya rasa. Hani ambo dua ayat ni kuat kita belakolah ni. Bukan bahari ni. Lama kata dak demo lain aku dak. Ha terah. Ni lagi akan datang ni nak kena kita belaka dulu ya ni. Ambo duduk situ, demo duduk situ. Pesen itulah lagi akan datangnya. Ha ni. Tuhan nak kejakkan kita dia royak dah dalam Quran dia. Kata timengi di akhirat itu ni sebenar. Teaching sungguh tak ada bahun-bahun dak. Beringatlah, 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 beringatlah. Mun nak timai gapo lagi ke datang, mun nak timai dosa ko nak timai pahala. Ha hari ni kita kena pakat sedar belako. Ning Tuhan royak ni. Ni dia antara Tuhan utus rasul ni. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tuhanlah utus nabi ni untuk bawa hidayah, untuk bawa agama sebenar. Ha tu nak ayat. Bawa agama sebenar. Ni nabi ni ayat tu. Sebab tu Tuhan utuskan Rasulullah ni ayat kita. Sebab tu nak Tuhan kata kena rusulam mubasyirin wa munzirin. Rasul saat itu dia royak berita baik. Rusulan rasul-rasul Allah Taala mubasyirin dia royak berita baik. Berita baik, apa berita baik? Dia royak hasrgo habalah sesrgo. Pio yak kita boleh tahu ni. Rasul yak kita. Nabi royak kita bukan ada ambil surat dalam surat khabar Cina. Tu royak ni rasul 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 orang yang menyampai. Ha. Wa munzirin rusulan mubasyirin wa munzirin. Wa munzirin mana dia royak berita jahat. Berita tak baik. Jadi berita baik dengan berita tak baik siapa dia royak kita? Ialah rasul. Gapo berita tak baik? Orang buat jahat masuk neraka. Pia royak gitu, rasul royak. Orang buat baik masuk syurga, rasul royak kita. Ha sebab tu Tuhan utus rasul kepada kita. Ha tu. Nah. Ha apa ngi Tuhan utuhkan rasul kita ke alam dunia ni? Li tahqiqi masalihil ibadi wal bilad. Karena nak campaikan apa ni kepada hamba dia dan juga negara tempat duduk. Ha ni noya. Dia mengajar kita rasul ni. Kemaslahatan pemrayuknya kita. Kita dapat hidayah. Sebab tu kita berhak masuk syurga sempurna dengan para sahabat dah. Hanya kena pakat jago, kena pakat sungguh. Tu. Hani apa ni Allah Ta'ala cerita dalam suratul A'raf. Maka kita mari nak sambung lah. Iaitunya berkenaan dengan apa? Hak minggu telah lepas gitu berkenaan dengan 13 gulungi manusia.
13 gulungi manusia yang yang apa? Yang para malaikat berdoa kita. Tu. Kita baru ngaji iaitu siapa pak ya baru. Nak sambung we habis hari ni. 13. Ya 13 semua. Orang dapat doa malaikat. Yang pertama siapa dia? Tak ingat dah. Nah, tak ingat dah. Iaitu orang yang sedekah pagi. Orang suka sedekah lik waktu pagi. Ha, siapa dia sedekah kepada orang waktu pagi, malaikat doa ke dia. Yang kedua, orang yang duduk di majlis tutup ti ilmu. Ni, macam ni. Kita dapat doa malaikat. Yang ketiga, orang tidur dalam keadaan ada ismayah. Nak tidur dia ambil ismayah. Tu tiga. Tidur ada ismayah. Ni malaikat doa ni, ingat ni. Tak makan ismayah tak? Masuk ambil ismayah. Masuk tidur. Bini pun ambil ismayah tidur. Ha, jangan duduk dekat lagi lah. Duduk jauh-jauh dulu. Ha, tu. Yang keempat, orang yang menunggu waktu semayah. Orang tunggu waktu semayah. Ni malaikat duduk ni. Sudah semayah ngorek. Duduk cokoh dia. Tak kelik kau weh. Awalah. Kau kelik pun kena mari pula. Ha, duduk tunggu semayah esok. Malaikat duduk ke dia. Atau mari nak semayah ngorek, mari awal sikit. Duduk cokoh. Nanti tunggu nak semayang ngorik. Tunggu waktu semayang. Orang ni dia leh doa mereka. Tu nak ayat kata. Yang kelimanya hari ni kita nak berhabis. Orang-orang yang duduk di sah awal pada semayang jemaah. Orang di sah awal di semayang jemaah. Ha ni ingat mulai ni. Sah kedua mereka tak berdoa. Sah tiga tak, sah empat tak, sah pertama ya. Sah pertama melekat doa kepada orang yang sah pertama. Tapi kita tak boleh. Nah, bila ada sah kosong lagi, kita masuk macam mana? Sedangkan melekat doa orang yang sah yang pertama. Sebab tu Nabi kata dalam hadis dia, sekiranya tahu kelebihan sah pertama, Nabi kata kena buat undi. Kena buat undi. Kata lagu tu nya berubuk siapa bergomolah. Kalau orang tahu sah kelebihan fadilah sah pertama. Nah, kalau tahu kelebihan sah pertama, Nabi kata kena buat undi, jepuk undi. Kalau teruk gitu pakai bergomor dah. Bubuk no sahawah. Kita lah ni tak. Tosi duk sahawah, no duk sah belakang. Haa, sabit hari jemaat, mari balik belakang. Haa, kita no yak pelik. Yang kenenya, orang-orang menyelakti soft kosong. Kita tidak menyelakti ni. Orang selik. Dicelos-celos sah hok ringan. Tidak. Ha, kita ni semayan lo ni kau ringan. Oh lo, nampak jarai-jarai sebuah gigi orang tua dah. Kita semayan, tak rapat dah. Kita. Ha, tu. Nabi dah. Nabi para sahabat, bahu sama bahu, kaki sama kaki. Tu noya tu. Nabi kata jangan disengih. Aku tengok dah hari tu. Iblis dia celah sah orang. Kerana dia sengih. Ada besar anak kambing. Ha, sebab tu dah Nabi suruh rapat. Nabi kata rapat sah tak betul sah. Nabi tak takbir. Tu Nabi. Bila orang surat sudah komat dah. Nabi paling kau sobat. Pari. Bukan paling belakang. Paling dakpe. Nabi kata sawu istaqimu sawu wa'tadilu sawu suruh betul sah
Hani Islam ni yo ajalamu doh. Oge kajo etahang ambil sah ni mio Islam aja. Islam awa-awa aja sah betul. Tu no ya tu. Sah betul ni tambuk tel terung. Tu ha ajalamu doh dalam semaya. Ni no ya tu. Dalam Islam mula-mulanya ada susun ni bersatu padu dalam sah semaya. Sabi Nabi kita dia kata sau staqimu waqtadilu sau sufufakum fa inna taswat wa inna taswata sufufi min tamamis solah. Betul sah tu setengah daripada ken sempurna semaya. Kalau sah tak betul tak sempurna semaya. Nabi kata fala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Jangan dia selisih sah. Jangan dia belok sah. Kalau belok sah, hatimu pun belok juga sama-sama mu. Sampai hari ni tak boleh harap. Hak lang semata. Saing baik, hak lang. Warih, hak lang lagi. Gino, nanti sah pun dengan ular kena katak dah. Nak semaya. Mari sore, Allahu Akbar. Tak kira dah. Kau ni tinggi, kau ni rendah, kau ni tak kira dah. Semaya semata, bobak, bobak. Nabi lagi mana tak betul sah. Dia tepuk dada. Bop, 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 bop. Hak tinggi dia tepuk, tepuk, tepuk. Itu kena belakang. Sama. Baru Nabi paling Allahu Akbar. Barulah dia semaya Nabi kita. Tu. Nabi kata jangan tak betul sah. Kalau tak betul sah, hati puakmu pun tak betul sama mu. Mana tak boleh nak harap lama sama mu ni. Tu noyak. Ha ni noyak dalam dalam Islam ni mula disah semaya lagi nak betul hati nak betul. Kita tak tahu gapo. Gamak ke saja-saja nak wis dak tengok ya dak. Ada hikmah dia Islam noyak. Ha tu. Nah, orang menyelati sah. Napa sah luar lagi? Sengak selik. Selik, selik, selik tempat sah kosong. Orang ni melekat doa ke dia. Ada. Kita Allahu Akbar. Tak payah kita duduk lengah. Ke dia kartulah. Ghairi, ghairi mardu. Maya dengan sah rongok tu. Haa, tu noyak. Haa, ni noyak. Habis semaya kita semaya, acak. Tapi masyak dah berhenti adu. Tidak, semaya tak masuk. Ah, tak masuk. Yang ke, yang ketujuhnya orang-orang yang mengatakan amin. Ketika imam mengatakan amin selesai, selepas selesai Fatihah. Ingat molek ni. Nak ingat ke dah kita tak tahu ni, banyak kau ni. Orang yang mengatakan amin sekali dengan tu imam. Taimi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tidak. Orang hok kata amin kali dengan tu imam ramai-ramai tu. Maksudnya demo, maksudnya hamba tu. Tika kita tak amin tu melekat doa kita belakang. Haa, tu sabit orang amin. Kita baru takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Wajah tu wajhiyah lillahi. Tu imam waladhalin. Kita beradu ustaz. Nanti amin hati imam. Amin. Baru sambung baca ayat kita pula. Kerana ketika kita amin kerana tu imam tu melekat doa kita. Ha ni no ya tu. Ha ada ngaji ya kau reti. Dia tak ngaji sah buk tak ada buat. Tak tahu gapo nama. Yang kelapanya orang-orang berdiam diri selesai solat untuk berzikir dan berdoa. Orang sudah semaya duduk dia. Tatika semaya. Apa tu? Duduk berzikir dan duduk berdoa. Kita panggil kata orang duk wiri semaya tu melekat berdoa. Kita ni dak assalamualaikum assalamualaikum duk diselipar berak dah. Nak kelip berak dah.
Melekat tak berdoa pada orang itu. Tidak ke melekat tak menata ni sombong sungguh. Gaduh keropok gitu lalu pagi hari ini. Itu noyak kita. Ingat molek. Orang duduk dia, duduk zikir, duduk doa tu. Kita panggil duduk wirik lah pas semayat. Selesai solat, selesai semayat. Maka melekat doa kepada orang itu. Tercokor tu melekat, melekat duduk doa. Pagi kita tak ada dah, tak ada. Sampai hari ni kau tak ada, kau tak ada rahmat Allah Ta'ala. Kebaikan tak ada. Orang sibuk dengan kerja belakang. Kerja macam-macam. Ada puluh-puluh kerja. Hak ni kerja kerja. Hak ni kerja. Hak suan tua. Hak ni jadi anak koli orang. Hak ni jadi anak koli topek. Hak ni anak koli Melayu. Hak ni pasal gaji kayu. Hak ni naik buah. Hak ni pasal pilih buah. Hak ni pasal pergi borau. Ada belakang kerja. Itu ayat itu. Yang kesembilannya, orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa tahu tuanya. Tidak. Orang yang doa ke saudara dia. Saudara dia tak tahu kata kita berdoa ke dia. Orang itu melekat doa. Kita temu dengan saing kita, dia royak. Saing kita sore itu sakit teruk. Weh, kawai baru ni lagi angkat puluk dia tu. Berat dah saing kita sore tu mak tu. Kena? Sakit berat. Kadang mana nak jumpa dengan dia, gila ni lah. Dia rasa tak agak gila. Dia tu royak kat weh dah. Tak gila. Kita pun sudah semayang kata semayang. Ya Allah, Tuhan ku. Segala diriku ni, Ya Allah. Segala aku ni, Ya Allah. Dan saing ku mak ni, Ya Allah. Duk digolok ni, Ya Allah. Saing baik ku, Ya Allah. Bunyi kata dia ni, Ya Allah, sakit teruk, Ya Allah. Aku minta padamu, Ya Allah, we sembuhlah penyakit dia, Ya Allah. We boleh buat amal ibadat lagi, Ya Allah. Jangan mati lagi, Ya Allah. Kita doa. Dia tak tahu. Tidak. Kita doa dia tak tahu. Tuan tu tak tahu. Maka kita ni melekat doa kita. Perak. Hani kebaikan kita nak ya tu. Yang ke-10-nya, orang-orang yang semaya subuh dan semaya asar berjemaah. Orang semaya subuh berjemaah, orang semaya asar berjemaah, malaikat ialah doa ke orang tu. Tengok lebih laku. Lebih laku ni, pak payah laku ni. Nak jemaah waktu subuh payah. Nak jemaah waktu asar payah. Kerana waktu asar kita duduk leh kerja. Nah, kita beradu di Zuhur tadi, mayat Zuhur tak turun kah. Tokai dan naik pula asar ni. Pakai teruslah karen asar ni kat nak bergadang dengan mengorik ni. Tu nak ayat payah. Sebab tu orang hak semaya dua-dua ni jemaah ingat melekat doa. Hani ingat molek. Ni harga ambo royak hari ni harga. Kebolehan. Kebolehan tu ayat tu. Yang kesebelahnya orang-orang yang makan sahur. Ni khusus orang nak bosolah. Ingat molek. Orang makan sahur ni, nak makan sahur nak boso ni, orang panggil tika kita makan sahur melekat duduk kita. Tak kira lah sahur Ramadan ke, sahur semayis, apa ni, puasa sunat, senar khamis ke, atau buka tengah bulan tiga hari ke, tak ada kira makan sahur nak puasa ni, melekat doa. Kita bangun di cokoh tadi tu. Basuh muka siap dah suak nasi, bismillahirrahmanirrahim, sahur. Selama kita makan sahur tu, melekat doa kita. Ni ingat molek. Dah. Yang kesebelahnya, yang kedua belahnya, orang-orang yang menjenguk orang-orang sakit. Orang-orang yang zairah orang sakit. Orang tu sani hok zairah sani tu melekat doa dia. Hani besar. Besar. Nabi pernah tanya waktu pagi selepas maya subuh.
Sudah semai subuh siap lakodah. Wirik siap lakodah. Baca doa siap lakodah. Nabi paling pada sahabat. Pagi ni siapa dia katik Zerah sakit? Abu Bakar katik tangi. Pagi ni siapa dia poso katik? Abu Bakar katik tangi. Tu nak ayat tu. Haa, tu nak ayat tu. Siapa dia pagi ni, siapa dia katik sedekah pagi? Abu Bakar pun katik tangi. Boleh ke Abu Bakar berlaku? Nabi kata pada siapa yang ada 2, 3, 4 kara ni, syurga balas dia. Ha, tu nak ayat tu. Syurga balas dia. Ha, sebab itulah Zerah hari sakit ni penting. Ha, ingat molek kita. Kita ada masa kena pergi jenguk tak sekali sehari ke. Esok pergi pula. Lusa pergi pula. Zerah hari sakit. Kita hari segar Zerah hari sakit. Lekapun kita. Ha, kita nak pergi hijau pagi. Ha, kita nak pergi setawi rong. Tu tengok eh. Mana wey? Tu tengok Datuk tu setah. Maring gidah tapi hari tak pergi lagi. Ciao tengok. Cik boleh nak pergi tu bawa lah cemek boleh dua uti. Ha, tidak kena nasi kapik, nasi tindih. Ha, pergi holok dia. Dia pun segar nampak kita. Mari pula pagi ni. Ha, mari pula wak cik. Mari pula. Ha, gitulah. Kena nampak lagu mana dah wak cik. Masa segar lagi ke dia? Ha, masa hengah sikit dah. Gapa tu dah bawa tu. Nasi tindih. Jadi Allah, dia hanya hari dah nak lapar sini. Allah, dia hanya makan habis. Esok hari pula ni. Okey, sakit nak yak tu. Ah, tu nak yak tu. You ada semangat lah orang sakit. Kita ingat dah masa dulu, masa dulu, masa kita budak-budak. Dia ada sakit lah kapung ke. Oh, habis orang lah kapung ke Zerah. Masa dulu. Ke siapa-apa ngorik honing honing siapa lepas iso honing mari pagi honing mari lepas zuhur siapa rumah kita mari Zerah orang sakit tak kira orang setiap kampung lagu tu lah dulu masyarakat kita learning jari dah tak jari lagi no moga kerja buat banyak tak ada nak jengok dah orang sakit dia kata tak ada lagi ke dah lagi ni dah lagi tahu dah tak ada lagi lagi. Dia kata kemarin pergi kemarin tak ada juga. Allah, hari ni pun tak ada juga ni. Bawa nak pergi esok ni mata dah kambuh lah. Mati dah. Ha, tak ada pergi juga aku. Ha ni sibuk di hari ni kita. Kita sibuk hari ni. Ni keadaan. Tapi nak kata kelebihan. Kita pergi Zerah hari mati ni. Hari sakit ni. Ialah malaikat berdoa kita. Pas doa malaikat. Tak nak kecil lah. Hari kita duduk dalam doa malaikat Allahu Akbar. Subuh kita selawat ke Nabi itulah. Lepas subuh tadi 100 dah. Selawat ke dak oh, kita ni? Selawat deh. Ah, tak tahu tak hidup. Kalau tak hidup tak hidup amalan kita. Kita selawat pagi tadi 1000 eh 100 tadi eh. Tuhan selawat kita 1000 dah. Pas pagi hari Tuhan baik dengan kita selawat kita. Nanti mana nak selawat kita? Nanti kita ni hapah orang je. Sapah orang je kita ni. Tapi kita baik dengan Tuhan. Gena weh. Oh Tuhan selawat aku dah 1000 bagi ni. Adik tengok. Ha, aku selawat Nabi 100. Aku selawat sekali Nabi kata Tuhan selawat aku 10. Lepas aku selawat 100 tak 1000 lagi aku. Oh deh. Aduh jadi mu deh. Ha. Aku baik dengan Tuhan. Ha, Tuhan selawat kita. Aduh. Tuhan. Belah dah tak terbakar pun kita lah kapa. Tak ada yang digapa kita. Tuk menik bodak tu nebek bodak tu imek bodak khotik bodak bila bodak. Jadi orang biasa. Tapi Tuhan rapat dengan kita. Kerana kita selawat ke Nabi. Dan Tuhan rapat. Tak ada bosan lah. Kita lepas tempat jauh-jauh. Dia tak lepas tempat tak molek. Dia lepas dalam syurga. Dia lepas kita dalam syurga. Noyak tu. Betul. Pagi hari ni. Tuhan selawat kita 1000 dah. Lepas tak melio apa kita. Kita tak buat. Pada waktu Tuhan melio.
Hok ning dah dek jadi susah cari makan. Susah keduduk ke kita. Kita molek dah anak peling lah dah. Anak tak peling dah, natu lah jadi peling. Ah, sekarang boleh anak dua ni ketung pada menatu pun. Hidup saingan atas mana tahu. Ah, menatu kita tengok. Nyok jadi, tak sekor-sekor kata ada-ada mining dah. Jadi lagi. Nak kata, oh nasi dah juga aku dah beli beras dan nahri. Ah, tengok jadi pelik. Kerana kita tak rapat dengan Allah Ta'ala, tak ada kebajikan kita. Tak ada dia dalam rahmat. Ha, hari ni yang ni, ni 13 karun. Yang ke-13 ialah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ning melekat ialah melekat apa ni? Melekat doa juga. Orang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ngajar apa we? Tak ada kira. Ngajar kebaikan. Yang hidup ngajar curi sudah. Ngajar kebaikan. Hmm, kita tak pandai nak baca Quran, ngajar qiraat tak pandai tak ngaji kita. Kalau temila kita pandai, ajar temila. Nombor ni wak mila ada puluh uti. Ajar dia tu siapa pandai wak mila. Tidak kau kita nak ajar dia tu melekat doa kita. Eh, kita tak pandai temila, tak pandai jalan. Ha, ajar dia wak jalan. Gi beli taksi, beli gapo, beli coba tak coba mari sirat syah syah ni awak anak sini wak sini tubik sini pula ni. Oh molek wak jalo dia. Jalo ho dape ho dape po dape mbik Allah ya tahu ni temu lai ke ha wak iket takak temu lah ha aku nak capok jalo. Kita ajar kebaikan kau orang tiap-tiap kita ajar kebaikan kau orang melekat doa kita. Tidak. Ah, orang dekat batan buat apa? Buat bubu khisi. Oh, ajar dia buat bubu khisi lah. Oh, masuk bubu dia. Panah ya wahunjak. Oh, bubu yang lain tak tahu eh. Dia mau puluh-puluh butir bubu. Kita lapai butir klik. Pak lima nekak pak. Ke Allah. Ke masuk. Ha, kita pun ajar korang buat bubu khisi. Dia pun buat lah. Duk cari makan dengan bubu kita ajar tu lah. Bila-bila melekat doa kita, kita ajar kebaikan korang. Eh, kita tak pandai bahawa bubu-bubu lagu tu kita duk darah dek. Kita duk kalau kahwin. Ajar tepek mata diri eh, pandai. Ha, cambah butir. Allah, butir diri eh, butir cambah itu. Naik dah lah weh. Sekat-sekat nutup dah. Ambil mata dia kahwin. Batin mah mengatakan banyak. Puak. Puak. Puak tepek lah. Ajar dia mau tepek mata dia. Naik molek. Atau buat ajar polo. Polo. Polo pucuk. Ah, selik pucuk pula. Ajar orang tak pandai. Siapa dia pandai. Ha, kita ajar benda tu tu. Melekat berdoa kita. Hanya 13 karo semua. Hanya ingat boleh lah. Hanya ingat tu tak ingat. Dia tak ingat tak buat lagi tu. Tak tahu betul mana hanya dapat melekat doa. Ha, kita kata amin kali atau imin kosmaya. Kita masuk dosa pertama. Kita selik sah-sah kosong. Ah, tu ayat tu. Tu benda-benda itu tu. Ah, benda-benda ya yang dapat doa daripada malaikat. Kita nak sekali. Malaikat ni makhluk Allah Taala cuci. Dia tak berdosa. Malaikat tak ada mengeceh. Malaikat tak ada berzina. Malaikat semata-mata buat ibadat kepada Allah Taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka sama sekali hak Tuhan suruh ke dia. Dia tak lakah, tak langgar. Hani melekat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia buat apa yang Allah Ta'ala sang ke dia. Allah Ta'ala sang ke apa dia? Dia buat. Kita dah. Tuhan sang kita, tak buat atik. Buat atik.
wak tak sepuno, wak reka-reka, macam-macam kita. Ha tu nak ya. Habislah. Ni pengajian kita sebelah pagi ni. Ha tu insya-Allah taala wallahu a'lam. Siapa dia nak tanya apa sepatah dua boleh. Ya ya. Ime ijmal dan pasir. Eh lagu mana ime ijmal ni? Etikok gitu. Etikok. Tahu kan betul pada paling berkuat. Jadi kita ni masalah i'tikad kita ni ke dia adanya masalah masalah apa masalah i'tikad kita ni dengan jalan ijma' dengan jalan tafsir dengan jalan tafsir. Ada setengah ulama kata tak apa dah dengan jalan ijma pun tak apa lepas dah mukallid. Setengah ulama lainnya dia kata tak mado dengan jalan ijmal dengan jalan borong. Ha, kena jalan tafsil, kena jalan leik-leik. So winapok di hati kita. Baru lepas mukallid. Ha, kalulah kita ni semata turuk orang. Turuk orang panggil taklid lah. Taklid. Tak lepas. Ada setengah hata lepas, ada setengah hata tak lepas. Kalau hak tafsir ni terang lepas. Kita tak pandai nak curai satu-satu dalilnya. Kata Tuhan ni ada, Tuhan ni sedia, Tuhan ni kekal. Tak pandai kita nak jadi so-so gitu tak pandai kita. Ha tu. Hanya ngaji ge Tuhan satu, Tuhan kekal, Tuhan sedia, Tuhan kuasa, Tuhan. Ah support sebab 20 sudah. Ha tu demo kata gitu kita pun gitulah. Tak nampak di hati. Ha setengah ulama kata tak lepas taklid. Setengah ulama kata lepas dah. Dah khilaf. Ha khilaf ulama. Masalah kita ikut saja tu. Ha tak apa ni tak reti dengan cara nampak soso tu. Ha tu nak ayat tu. Nah. Tapi hok nenong kok kita kena mikir. Kita ngaji sifat 20 ni. Kita ngaji hukum akal ni nak timbal di atas Quran royak. Sebab tu ulama ni nak ayat tu dia buat benda ni untuk kita nak wi kejak. Hati kita dengan Allah Taala. Tuhan royak le Quran dah. Tapi kita orang ajar, orang tak reti ni. Dengar baca Quran tu so tu tak reti, tak yakin, tak masuk le perut. Betul tak? Lalu itulah ulama dia buat jalan ni puak khalaf. Puak khalaf ni dia buat lah. Laksud dia. Dia dipimpin oleh Abu Hasan Al-Ash'ari. Ha tu dia buat wujud kidai baka ani ahli sunnah wal jamaah tapi bukan tahu Quran mari timbah di atas Quran qul huwallahu ahad katalah Muhammad Tuhan itu satu
Kita bawa wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Tuhan ni satu, Tuhan ni aso. Bukan angso tu kau panggil, aso. Tuhan aso, jadi Tuhan satu. Satu Tuhan ni pada zat, pada sifat, pada af'al, perbuatan. So berlaku. Apa maksudnya? So berlaku. Pada zat, so ya Tuhan. Tak berbila-bila zat dia. Tidak. Ha, tak berbila-bila zat dia. So ya. Sifat dia pun sepatutnya juga. Sifat Tuhan ni. Kederak Tuhan. Bukan dua, tiga dah. So ya. So ya. Yang ni so-so sekarang. Tu sifat dia ni so-so sekarang. Ha, perbuatan yo so juga. Mana dia berlaku, orang lain tak boleh. Ah ha, tu so aku tu tidak. Tapi kita kita ngaji lagu ni ni timbah hok tak kerok ya. Tidak. Ha Tuhan ni. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap suatu, tiap-tiap benda Tuhan kuasa. Ha, kuasa. Kita ngaji kederak. Tuhan ni ada satu sifat di zat dia, nama sifat kederak. Kita panggil kuasa, perkuasa. Ah, tu naya. Satu sifat dia di zat Allah Ta'ala. Ha, tu. Jadi hak ada dari sifat 20 ni ada dalam Quran. Hak orang kata tak leh tu tak reti dia baca Quran saja dia tak pandai. Tidak. Ya gambar kat sifat 20 ni suku Quran ni suku. Ha, tidak. Tak kira kita mengaji sifat 20 nak boleh Quran. Tidak. Ambil hak dalam Quran itulah macam ni. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan kandak sesuatu, bila dia kata jadi, jadi. Bila dia kandak, mana irada? Ada sifat irada. Pahna lagi mana dari kera'enya? Ah, mu nak cari kera'en ada sifat 20, mampus dulu. Wujud wal wujud wal kidamu wal baqa'u wal mukhalafatu da'ala lil hawadis. Ha, ini ayat 40 surah sifat 20 tajuk dalam Quran. Ha, mu tak reti, mu bodoh nak tubik dalam Quran. Ha, ini ulama yang gitu reti belakang kata mu tak reti. Duk jadi karik dengan sifat 20. Ni no ya, ni tarikah ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah. Orang reti belako kita tak reti. Orang reti belako, orang paham belako. Kalau mu pandai Quran saja tak apa. Tak sing ngaji sifat 20 pun tak apa. Asal kena Tuhan, mu cukup dengan Quran, tak apa. Orang Arab yang cukup dengan Quran, tak apa. Orang nak tengah jisipat 20, tak ada, tak apa. Nak pergi kemah lagi. Bukan kata kau ngaji sifat 20, kau jadi kupu. Dah. Tidak. Ah, pergi pahal gitu. Ni kita tak reti waktu bit dalam Quran. Hak ni lah dia pakai Quran zohi-zohi, dia pakai Quran mentah-mentah ni. Hak ni dia jadi belaga bobak-bobak sama Quran pun belaga. Tidak. Sama Quran tu belaga noya tu. Banyak ayat-ayat hak belaga dalam Quran. Ha tu noya. Tapi ulama ahli sunnah jauh ni dia tanggung belaga dah. Ayat ni maksud gini, ayat ni maksud gini-gini. Ya tak belaga, tak belaga. Gila. Tidak belaga. Nah, tidak. Belaga, belaga habis. Nah, tu nak ayat tu. Nah. Ha, hak lek ro'e belaka. Laisa kamislihi syai'un.
wa huwa sami'ul basir. Nah, Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Tuhan tak serupa dengan benda baru. Al-Quran kata laisa kamislihi syai'un. Tuhan ni tak serupa dengan sesuatu. Ha, kita ngaji sifat 20 ni duduk dalam abangi mukhalafah. Sifat mukhalafah. Apa lagi manonyo? Sama lah tujuannya. Hati nak ya. Sabai tak sedok bungah lah ulama buat. Ngaji reti maksud ulama tu gapo nama betul tak betul dengan Islam. Jangan gaduh kata tak betul. Gede tak? Karena orang duk pakar bertahun-tahun dah. Orang duk pakar beratus tahun dah. Orang seluruh dunia datang kita hidup 4-15 hari ni mai royak tak betul. Ingat molek benda ni. Tengok. Muka berapa weh kita? 15. Mana ni? Atas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata tua kita. Kita dalam bercara kena dengan wahdaniyah lagi. Kumi dia oleh 14. Bahasa sifat wahdaniyah. Tu. Nah. Tuhan ni satu. Etika kata Tuhan itu satu jua. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tu. Mari ni siapa sini percemi kata satu Tuhan itu ialah kita fikir. Kita fikir ni hukum akal. Ya masuk akal. Tu. Jadi di antaranya kita fikir nak kenal kata Tuhan itu satu fikir. Tidak Tuhan waktu apa? Tuhan buat otak ni. Salahkah kita guna otak? Tak ada salah. Kalau tak ada buat fikir kamu sekarang, tak ada badar, tak ada pasal buat otak. Pada mikir nak matang saja. Duk mikir nak makan. Ya. Mikir tentang kebesaran Allah. Mikir tentang nak mengenalkan Allah. Karena Tuhan ada royak oleh ayat malam-lain. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Tu dalam Quran tu yang suruh fikir. Adakah mu tak fikir? Tu fa'tabiru ya ulil albab, mikirlah orang yang ada otak. Tu ambil iktibarlah, ambil fikirlah ya ulil albab, hi orang yang ada otak. Jadi suruh mikir. Hari kita mikir tentang dia ni, nak yakin Allah Ta'ala. Kata Tuhan satu teredah. Dalam kulu Allah beroyak dah. Kera'i oyak dah. Salah kena kita mikir. Bila tak salah jadi kejak lagi. Tak ada kan? Mengaji. Mengaji. Tuhan suruh mengaji. Mengaji. Mengaji tu. Percemi kata satu Tuhan itu ialah kita fikir. Kita mari fikir. Kalau dua, gibubuh kata kalulah Tuhan itu dua. Hak satu ni tiga-tiga dah. Tapi gi kalau dua tu nak wui kejak kata satu. Kita tak? Gi kejak kata satu. Salah ke kalau kita bubuh saja ya? Ada duk pegang dengan dua tu kalu ya. Hak salah nung, hak ambil tu. Tuhan dua. Tu salah lah.
Jadi kafir tu. Ni kalau kita bubuh dulu. Nak meyakinkan kata Allah Ta'ala tu satu. Tu. Masalan suupama. Masalan ni cin. Siapa tu siapa kata cin? Suupamanya. Kita katalah kalau Tuhan tu dua, suupamanya kita kata. Maka tentu kedua-dua itu sama-sama Tuhan yang mengadakan dan yang meniadakan sekalian perkara berlaku. Kalau Tuhan dua, muka sama Tuhan supalah. Tidak. Bila sama Tuhan saning, kalau Tuhan dua sama. Sama-sama Tuhan. Ia mengada dan ia menajuk, ia yang mengada, ia meniadakan sekalian perkara berlaku ni. Tuhan ni pun boleh wi ada, Tuhan tu pun boleh wi ada, Tuhan ni boleh wi tak ada, Tuhan tu pun boleh wi tak ada. Tu berlaku tu. Maka tetu bahu. Fikir lagu tu bahu, bahu, bahu. Kenapa kata bahu? Kerana tak sunyi daripada bersetuju keduanya atau berselisih keduanya. Ada Tuhan dua, ya tak boleh tidak. Mesti kena ada satu perkara tu setuju. Tuhan ni pun nak buat, dia pun nak buat juga. Setuju. Kita wakwi makhluk ni Tuhan ni kata. Tuhan satu ni kata, kita buat makhluk ni. Tak apa boleh. Tuhan dua tu, ya. Setuju dia tahu. Atau berselisih keduanya. Tuhan ni kata, aku nak buat ni makhluk ni. Tuhan ni, aku tak sih. Aku tak sih buat. Tu. Dia tak boleh, dia ada dua. Wemoh dia setuju, wemoh dia selisih. Tu. Kemudian jika bersetuju keduanya. Kita gibuh lagi kata. Tuhan dua-dua ni setuju di atas nak mengadakan makhluk. Pada mengadakan satu benda masalan. You know what satu benda ni setuju kedua. Maka nyatalah bahung. Nyata bahung. Gena pada benda yang halus yang dinamakan juhafiri. Tidak dikatuk dengan tak nampak dengan akal kitanya satu benda halus sekali tak boleh belah bagi tu juhafiri. Juhafiri ni makhluk Tuhan tak boleh belah bagi halus. Halus ni tak boleh belah bagi. Tu. Bila lah tak boleh belah bagi nak jadi makhluk hak siapa dia dua ni. Dia terima saya. Dia terima sore ya hak nak buat mana di antara dua Tuhan. Tu. Kalau benda boleh belah bagi tak apa hak ni sebelah hak ni sebelah. Ni dak benda tak boleh belah bagi juhafiri. Maka makhluk siapa dia di antara dua Tuhan. Makhluk siapa dia di antara dua Tuhan? Mesti kena terima saya di antara dua Tuhan. Dah jadi makhluk Tuhan ni, bukan makhluk Tuhan ni. Pas dia Tuhan kedua. Tuhan kedua. Sini tepat tak nampak kita mikir. Kata Tuhan dua ni tak nampak. Dia kena bercanggah, kena tak nampak di satu benda tak terima belah bagi. Nak jadi makhluk hak mana? Kerana setuju wak belaka. Kalau tak setuju dah nak kecek tak nampak dah. Kalau tak setuju, Tuhan ni nak buat dah dia tak boleh buat. Tuhan ni buat, makhluk ni hak Tuhan ni. Bukan makhluk Tuhan ni. Lepas mana Tuhan tak ada makhluk lepas dari dia. Tak ada makhluk lepas dari Tuhan. Sebut kata Tuhan, sekalian makhluk ni, hak dia belaka. Data-data benda ni makhluk hak Tuhan ni, bukan makhluk Tuhan ni. Kau ni nak buat, kau tak boleh buat. Tu kau teruk lagi, kau nampak lagi. Pelesu. Ni hak setuju ni. Kedua-dua ni setuju nak buat. Tapi benda hak tak terima bagi. Benda ni terima saya.
maka nak jadi makhluk siapa dia di antara dua Tuhan. Ha tu. Nah. Ha tu. Ha tu. Kerana mustahil padanya, mustahil padanya pada benda yang halus nak boleh berhimpung dua bekas. Benda halus ni nak terima dua bekas kali. Tidak. Benda hak kecil ni, Johar Firik ni, tak terima nak terima dua bekas. Mana dua makhluk? Dua makhluk. Dah hak Tuhan ni buat gak? Tuhan ni jelah. Hak nudak dolah. Tu. Pas dia buat sekali. Buat sekali tak nampak lah. Kan dia terima Tuhan sorang je. Tidak. Tu. Tu. Nah. Kerana mustahil padanya pada benda yang halus tu di nama Johar Firik tu nak boleh berhimpung dua bekas. Kerana ianya nyo Johar Firik atau benda halus tu tak terima bahagi, dia tak terima bahagilah, tak terima nak belah nak risik tak leh. Nak belah nak risik nak curah nak apa tak leh. Halus sangat-sangat. Tina ya tu. Dan dikiaskanlah pada benda yang besar. Kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi dua bekas. Kalau dua, kalau benda dua, kalau benda besar pula. Kalau benda tu besar pula. Kena berkongsi dua bekas. Kena berkongsi dua bekas. Tu kena berkongsi dua bekas. Tu. Kerana tiap-tiap juzuk itu kalau benda besar mesti berkongsi dua bekas. Dua benda besar pun kena berkongsi dua bekas juga. Kan dua orang itu kira juga dua bekas juga. Maka pada masa Allah yang difardu ini ialah ditasawurkan satu yang memberi bekas jua. Hak kita duk ngaji ni tasawur di otak kita, nampak di otak kita apa nama satu yang memberi bekas jua. Kita naknya hak manusia di antara dua Tuhan ni nakso ya beri bekas. Gitu tak? Ha ni apa panggil nak tolak kata Tuhan dua ni tak lagi. Tidak. Bila buat makhluk ni, ni nak jadi hak siapa dia dua orang ni. Bila tak nampak tu lah kita hundur klik kata Tuhan ni so yo. Tidak. Tuhan ni so yo. Maka lemah yang satu lagi. Kalau Tuhan dua, Tuhan ni buat. Tuhan ni tak boleh buat dalam kau Tuhan ni buat dah. Hak so lagi lemah. Nalah. Lemah dah so lagi tu. Tu. Kalau begitu lemah keduanya. Dan lemah so nung lemah kedua lah. Hagena kerana bersama-sama keduanya pada ketuhan ni. Kerana ia asalnya supo dua-dua tu. Dan Tuhan ni lemah. Tuhan ni pun lemah lah kerana ia sama. Tak menang sama. Tidak. Hati nak ayat kata Tuhan dua. Rupa Tuhan dua. Ni kalau Tuhan dua tak nampak. Padahal kita nak kita pergi dah Tuhan kata ayat dah satu ya. Tapi kita selidik lagi nak pergi kejap kata jalan-jalan. Kalau Tuhan dua ni mana tempat tak nampaknya. Baru kejap sungguh. Hak dalam Quran ayat sana ni sepucuk paku. Kita paku latar mahrita. Kita main ngaji sifat 20 pulak, pucuk baku pulak.
mana kejak sepucuk dengan dua pucuk paku? Tidak. Latah hok kita paku di rumah kita tu dengan sepucuk paku kita paku, dengan dua pucuk paku kejak mana latah? Ha tu noya tu kita ngaji sifat 20 nak iman di atas Al-Quran. Tidak. Nak meyakinkan lagi. Tu ya. Karena Tuhan we otak kita ni nak mengaji, nak kenal kebesaran Tuhan. Tidak. Tapi orang kejak sepotong lah, sepotong pun tak apa. Tidak. Kita pandangan keluar Allah ya we, tak ada gapo. Tidak gapo. Kita ni ngak keluar Allah tak reti mano kita. Kalau kita beranak kalau kawin. Kalau beranak judah tu boleh jadi. Tu nak ya. Tak reti kawin. Baca boleh. Kena idera ikhfa. Tapi tak masuk dalam jiwa. Tak reti kita. Sedalai-dalai tak reti. Tidak. Kita ngaji pula. Tak ada salah pun ngaji. Kadang kata kita duk kaji lagu tu jadi kafir ke? Dah. Kafir setelah kita pergi dah. Kalau kita kira pergi ke dua ke mana, ha tu kapi lah. Ni kita duk cari jalan baru. Tidak. Duk cari jalan nak kejak. Ha, pergi kejak supaya dengar Quran royak. Pergi kejak supaya dengar hadis Nabi royak. Kejak selalu dah. Ha, ni nak ayat tu. Nah. Kemudian jika berselisih keduanya, kita kata berselisih saning berpakat. Nah, bersatu saning. Saning kita terbersatu. Tu. Saning berkosi saning deh. Dua bekah berkosi dua bekah. Kalulah dia saning tu berselisih pula. Seperti satunya nak beri ada satu benda dan yang satu lagi tak suka nak beri ada benda itu, maka tentu bahu hok ni hok tak kosi weh Tuhan ni nak buat, Tuhan ni tak sibuk buat. Wa topoh sebuti Tuhan Allah kata ku nak buat, Tuhan seorang lagi tak tak sibuk buat. Berselisih. Tu. Lagu tu bahung juga. Kerana mustahil nak benih, nak menih dan lulus kehendak keduanya. Mustahil nak benih, nak lulus, nak boleh buat sungguh. Kehendak kedua-dua tu hai tu tu. Hak ni nak buat, hak ni tak sibuk buat tu. Kerana tak boleh berhimpung ada dengan tiada pada satu benda. Hak ni nak wih ada, hak ni nak wih tak ada. Benda tu boleh ke ada katik, tak ada katik satu masa. Tuhan ni tak sibuk ada. Tak ada. Tuhan nak wih ada, nak wih ada. Boleh ke dua-dua ni? Benda so nak ada katik, tak ada katik boleh tak satu masa? Tidak. Tuhan ni nak buat langit. Tuhan ni tak kutuk saya buat langit. Tidak. Maka langit ni tak ada. Langit ni ada. Engkau Tuhan ni nak buat ada, ada. Tuhan ni buat tak ada, tak ada. Boleh ke langit terima dua masa? Boleh tak langit terima dua masa? Tu nak ayat tu. Labat tu lah bohong juga. Kalau selisih pun. Kerana benda so tak terima dua masa. Tu. Nah. Tak terima. Tak boleh berhimpun ada dengan tak ada pada satu benda. Nak ada katik, nak ada, nak tak ada katik satu benda. Langit tu nak ada katik, nak tak ada katik. Tak boleh. Tu nak ya tu. Pada satu masa. Ada pun kalah dan tak luluskan dok kedua-duanya, maka boleh ditasawukan di sisi kaum yang menyabitkan ahwal.
Hok tu tak apa. Satu kaum dalam ulama Asy'ariyah ni ialah dia kata menyabitkan ahwal. Ahwal ni kada eh. Kada eh. Tu. Adapun kalah dan tak lulus. Tu. Kandak tak lulus kandak keduanya, maka boleh ditasawukan di sisi kaum yang menyabitkan ahwal. Dan tiap-tiap daripada dua jalan itu tetaplah lemah keduanya. Dua-dua jalan sana, dua jalan pakak dan dua jalan tak pakak. Dua-dua tu lemah belaka, tak nampak belaka, mustahil belaka. Kalau Tuhan kada lagu tu lemah. Tu dengan cara pakak bujala, dengan cara tak pakak bujala. Maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara pun daripada makhluk ini. Tu. Kalau lagu tu tak boleh ada sekarang makhluk di dunia ni. Tak boleh ada sekarang makhluk di dunia ni. Maka bahung. Kerana apa? Kerana bermacam-macam makhluk sudah adanya. Nak kata tak ada kena langit dah jeruk dah. Bukit dah jeruk dah. Puh kayu yang yang tabu-tabu dah. Lembu bereka-reka dah. Gajah bereka-reka dah makhluk ni. Nak kata tak ada ke mana? Benda ada. Maka kejaklah kata Tuhan satu. Bukan Tuhan dua dah. Ha klik dah lah. Ha ni ngayak tak klik haksa. Saat ni kita nak kaji. Ya nak winak tak nampak. Kalau benda lagu tu. Klik satu dah lah. Kau tu tak leh. Kau ni tak leh ke? Klik satu. Tuhan satu saja. Sudah dia belakang. Dan juga tak berbila-bila. Tuhan tak berbila-bila. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Tak. Tuhan satu saja. Tak berbila. Dan kiaslah dali satu pada sifat dan perbuatan. Tu. Nah. Kiaslah. Dan kiahlah lagi dalil satu pada sifat dan perbuatan. Pada satu pada perbuatan. Sifat, dalil sifatnya ialah satu-satu perkara. Perbuatan Tuhan saja. Adapun dalil kata zatnya, zat Allah Ta'ala tu. Bukakan mutasil. Maka sangat nyata. Zat Tuhan tu bukakan mutasil. Berbila-bila takut. Mutasil ni takut. Kerana jika zatnya, zat Allah Ta'ala tu kan mutasil. Maka tentu jirin dan jisim. Namanya, maka tentu nak ke tempat. Kalau zat Allah Ta'ala tu kan mutasil. Zat Allah Ta'ala ni kan mutasil. Apa panggil ada lagi. Apa panggil kan mutasil ni mana? Ada benda lah. Tu. Tentulah zat Allah Ta'ala tu berjiring berjising. Seperti kita ni lah ni. Kita ni kan mutasi kita ni. Ada kulit, ada darah, ada daging, ada tulang. Berapa kalau kita ni mutasi duduk dengan kita ni. Tu. Kalau zat Tuhan ni seperti kita ni kan mutasi lah. Ada darah, ada kulit, ada bulu rokmo, ada tulang. Tu apa panggil kan mutasil. Tu. Nah. Kalau lagu tu tentulah nama dia zat Ta'ala tu jirim jising. Nok-nok ke tepat. Habis zat Tuhan ni bukan kan mutasil dak. Tu. Sabik orang pergi kata Tuhan tu tarah ni jalah. Tapi yang panggil puak mujassimah. Puak pergi Tuhan berjising. Berjiring berjising. Jadi zat Tuhan tu ialah kan mutasil.
Nah, hani mako sangat nyato kerana jika zaknya kem mutasil, mako tetu jirin dan jisim namonyo, mako tetu nak ke tempat. Nak tempat dah lah. Dah jadi sebuah kita ni ada dengan kulit, dengan tulik, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah lah. Haa, tidak. Haa, ni tidak. Zak ni tidak. Zak tu hanya tidak, tak ada kemutasi tidak. Tu habis itu. Wallahu a'lam. Tu. Habis dah, ni sifat dah. Hok bahasa sungguh, dia bahasa sengoti juga. Tu. Wujud nama sifat nafsiyah gitu kulaku dah. Tu kita nak ngaji lepas selesai ni sifat dah tu, hok bahasa sungguh tu kita nak ngaji pula. Sifat lain pula. Wallahu a'lam. Orang hok duk inti sifat 20 ni dia tak reti. Tidak, dia tak reti. Dia tak mengaji, dia tak mengaji dulu lagi. Pak dia kata ilmu kala, ilmu pelasapah. Orang nak kena Tuhan ni, beki cara tak buat apa. Tak usah kata ilmu pelasapah ke apa. Yakin kata ada Tuhan Allah. Sebenar, supaya dengan Kro'e kata. Buatlah kajian apa-apa. Membeki ke apa terbaik. Kena kata Tuhan ada, yakin. Kata apa. Tak mesti ngaji sifat 20. Tidak. Asawi kita reti. Kata Tuhan ni ada. Tuhan ni sedia. Sebagaimana Kro'el royak. Tak ada apa. Nak bagi cara tak ke? Nak bagi radio ke? Nak bagi sika ke? Itu nak royak. Tak ada kira. Ilmu je Tuhan wik kita. Banyak masalah. Duk masuk Islam dengan sebab pengajian dia, dengan sebab pengajian dunia, dengan sebab pengajian dunia ni git belaga dengan Kro'at masuk Islam dia. Tidak. Nak wim yakin bukan nak ngaji kau kupu. Sekarang ngaji sifat 20 ni bakal Tuhan 3 dah. Tak boleh ke tu? Tidak. Alih lagu tu. Jadi sifat 20 ni nak royak kata ngaji tak ada apa. Kalau mempandas dengan Kro'e saja tak ada apa lah. Kro'e pun tak apa. Masa Nabi tak ada sifat 20. Tidak. Itu dalil kata sifat 20 ni bukan wajib ngaji semata-mata. Tak. Tapi orang ngaji ni nak kenal Allah Ta'ala. Kerana ulama buat laksud dah. Salah gapo walasu. Walasu nak kena Tuhan. Ha deh. Kenapa? Karena banyak ke laksu. Orang Kedian ni dia buat nak wi kena Tuhan, nak wi gapo semua tu. Orang buat kaji lekroe semua tu. Tengok Maurice Bocaille. Ulama Perancis. Maurice Bocaille. Dia dulu Kristian besar. Bukan dia lah orang panggil orang mustasyrikin. Mengaji Islam, ngaji Islam, nak beracu Islam. Tapi akhir sekali, Tuhan hidayah masuk Islam. Tu nak ayat tu. Naipet. Dia kaji ayat tu, Tuhan buat tu. Dalam Quran kata Tuhan menjadikan ni. Summa khalaqnakum min apa ni mudghatan summa alaqatan summa mudghatan summa naksuha lahma tu summa kemudian jadi Tuhan buat dari titik amani lepas titik amani jadi stok darah lepas stok darah stok daging lepas stok daging barulah sifat. Jadi yang mai kaji dengan pengajian dia, witiasat dia ni, oh betul. Bila betul itulah dia fikir dia nak, Kro'an ni royak pada belum ada yang ngaji lagi 1400 tahun. Berarti aku ngaji ni, aku Kro'an royak lama dah. Kalau itu Kro'an ni betul, masuk Islam dah.
Hah? Dia yakin ngap ngaji ya dia. Tidak, tak ada kira. Tapi orang tak reti, orang tak reti, orang tak reti, orang tak reti. Dia nak surah tak reti. Haa, tu. Ya ilmu usuluddin nak ayat. Sabit tu nak ayat di Mesir ni, mukarra dalam, dalam apa ni, dalam sekolah sanawi dia, ngaji sifat 20. Wujud kideh bakar ni. Apa pernah tengok dah, kitab mukarra sanawi dia. Ngaji, tapi dia soarak lah. Tu nak ayat tu. Haa, tu. Jadi bukan sebab kita Indonesia, Malaysia, orang Arab semua. Apa panggil? Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Ngaji sifat 20. Bukan ulama tani buat. Bukan ulama Indonesia buat. Bukan ulama Malaysia buat. Orang dulu lagi dah ulama-ulama dulu. Ah, tu nak ayat kata. Kita tak reti hari ni. Oh. Panggil mik jahil kita wah hukum dengan kenapa ke buta kita. Kita buta ambil buta kita tu hukum. Orang celak belaka, orang bakat tu suka belaka. Orang celak belaka, kita kena hukum dengan buta. Orang suka klik 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 suka ya. Wah ya tu wah dah, ya tu wah dah. Ya ya tu ha, ya selerok dah, selerok dah. Gena, dia buta. Ah, tu nak ayat tu. Orang celak belaka, orang pakat dia dengar, dia tengok belaka. Orang buta tu, dia bau. Orang buta tu bau. Ha ni nak ayat. Orang tak tinggal Quran dengan hadis. Tapi orang tak makan mentah-mentah, supaya dia makan tu dah. Hodoh jadi sesak pakai Quran mentah-mentah gitu tu. Patut tengok dua kritik ulama. Ulama ada. Kita kena turut perkataan ulama. Ulama ni kata gini. Cuba kita teliti tengok. Lagu mana dia kata gini. Kena mengaji dengan apa dia kata. Khilah dia tu. Ulama ni duit dapat lagu ni. Haa, tu kita kena mengaji. Hak dia kata tu. Barulah jumpa. Haa, jangan dia kata tak betul apa dia kata. Ah, ini nak ayat kita ni. Dia mahu tak betul semata. Kita sorang yang betul. Ah, ini jadi rohok ni. Ini jadi rohok nak ayat tu. Nah, Nabi pun royak dah alamat kemat. Alamat kemat. Sikit lagi puak jahil-jahil dia menghukum. Tidak puak jahil-jahil. Hari ni nampak lah. Jahil bish. Habis nyata. Nyata hari ni. Soso Nabi dia royak. Alamak kiamat. Letak orang jahil. Bakat dia dengar orang jahil dia bertua tu. Ah, tu nak ayat tu. Habis lewat tabak. Ayat. Selerok habis. Punggah habis. Orang-orang dulu tu nak ayat tu. Nak ayat tu hebat dia. Hebat dia. Habis dia punggah habis. Tak kena belakang. Hadia ni kena. Hani susah gini ayat. Tapi memanglah Tuhan buat lagu ni dah. Tuhan akan bakit orang bersening di akhir zaman. Di antaranya apa? Ulama usuk dalam hadis Nabi kaya. Ulama jahat. Buat biar orang selerok. Habis masyarakat. Masyarakat. Selerok tabak habis licin. Itu ayat tu. Ni ulama su apa panggil di antara noya. Ada lain neraka esok. Lain neraka esok boleh tengok ulama su Tuhan bubuh lain neraka. Ingat molek, ingat molek. Neh, ni ingat molek. Itulah habis pengajian kita hari ni, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ambo ada godis kiwe nak bagi ni. Ambo ada sapu sikit. Nak bagi fokus kita sekeping sore ni. Jadi pondok tempat anak ambo